semuanya. Ketemu lagi di channel aku ya, Cerita Azahra. Kalian masih ingat kan? Pasti banyak yang lupa nih, tapi gak apa-apa, aku masih baik lah. Oke, kalian ingat kan nama aku siapa? Nah, betul nih, ada yang betul nih, Azahra namanya. Iya, nama saya Azahra dan saya umur 8 tahun ya, dan saya kelas 2 SD. Hari ini aku bakalan buat Anya Vlogger ya. Ini vlogger ya sekarang teman-teman. Ntar ya aku ambil pensilnya. Oke, pertama-tama saya buat lingkaran seperti ini ya. Kalian perhatikan baik-baik. Oke, pertama kalian gambar seperti ini. Ya, betul sekali ya everybody. Oke, kita lanjut saja ya. Hanya kan ada poni, jadi kita kasih poni ya. Aduh, bentar ya ini guys. Ini kertasnya kurang rapih nih. Nah oke, sekarang kita berkeriting-keriting ya. Ikutin aja cara aku, kita bikin huruf P atau enggak U gitu ya. Tunggu. Kita buat ininya ya, rambutnya ya. Nah, abis itu kita buat bagian badannya nanti ya. Segini cukup lah. Punyanya kayak gini enggak ya? Lanjutkan ke mesimu Azahra. Oke, bentar. Ini tintanya kurang banyak nih. Nah, oke, kita lanjut ya. Aduh. Nah, oke, sekarang kita bakalan buat ininya Anya ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Pasti kalian bakal lihat hasilnya ya. Awas ya kalau enggak ada yang like dan subscribe, nanti aku jadi nangis loh. Iya, canda-canda ya. Ampun, jangan pukul saya ya. Saya cuma bercanda. Oke, kita buat poninya Anya, lalu kasih modelnya biasa rambutnya. Kalian bebas ya mau modelnya kayak gimana ya. Yang penting muka Anyanya gak kecoret ya. Kan nanti buat lagi sayang gitu kan ya guys. Bentar, sini kurang tinta dulu. Bentar guys, pensil lagi mengisi tinta. Oke guys, sudah mengisi tinta lagi. Oke, sekarang kita bakalan buat ininya lagi ya. Ya, seperti yang kalian lihat ya. Bebas, pokoknya bebas. Nah, sekarang kita buat telinganya Anya. Ikutin aku seperti ini. Kalau gue jelek ya. Udah, gak apa-apa. Nah, oke, kita buat seperti ini dan oke, begitulah. Kalian udah tahu kan warnanya, tapi kayaknya belum ada yang tahu deh. Ya udah deh, nanti aku warnain ya. Oke, pokoknya kalian ikutin aja. Oke guys, aku sudah selesai buat telinganya Anya, dan sekarang kita bakalan buat lengkung-lengkung C atau apa gitu. Kayak gini kah? Kok kayak huruf C ya? Atau pisang gitu ya, pisang yang udah dikupas. Isi tinta dulu guys. Oke, sudah. Sekarang kita bakalan buat huruf O. Oh, tapi cuma tidak ada lubangnya ya. Aneh sekali. Oke, sekarang kita bakalan buat bulu mata ya. Kok gak aneh ya gitu ya. Nah, gak apa-apa guys, kita lanjutkan. Segini cukup lah ya. Bulat kayak kepala siapa itu, lupa, Minion kah? Lupa, pokoknya gitu. Nah, sekarang kita bakalan kok gemereng ini. Kalian sudah tahu kan caranya? Mohon maaf batin, ini matanya. Matanya mereng, guys. Oke, kita buat lagi. Buat seperti ini. Nah, ini cukup lah. Oke guys, kita buat senyuman Anya. Oke, kita buat model pipinya ini loh. Oke, kita buat ininya. Pitanya maksud saya guys. Iya, pita. Biar model cantik gitu loh ya. Dan kita bakalan buat baju Anya ya. Baju sekolahnya Anya ya. Biasanya baju Anya itu kayak gimana sih? Aku lupa. Kayak gini ya. Oh ya, bener dong.